Pemirsa, peran bank bagi suatu wilayah sangatlah penting dan berpengaruh terhadap perekonomian. Untuk kinerja perbankan di Provinsi Jambi, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2019. Perbankan merupakan komponen penting dalam menunjang perekonomian Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pergerakan ekonomi tengah bertumbuh seiring dengan pertumbuhan perbankan. Dengan kata lain, ekonomi Indonesia merupakan bank-based ekonomi, yakni sebuah perekonomian yang masih bergantung pada bank sebagai sumber pembiayaan. Keadaan ekonomi suatu wilayah juga dapat dilihat dari jumlah bank yang ada di daerah tersebut. Seperti Provinsi Jambi, yang memanfaatkan peran bank untuk berkontribusi terhadap perekonomian daerah, khususnya dalam penyediaan layanan dan pendanaan yang telah dilakukan oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Untuk kinerja perbankan, baik bank umum maupun BPR di Provinsi Jambi mengalami tren perkembangan positif di tahun 2019. Hingga Juni 2019 secara year on year, aset perbankan tumbuh sebesar 10,37%, dana pihak ketiga tumbuh sebesar 5,7%, dan kredit tumbuh sebesar 11,26%. Sampai dengan saat ini, posisi Juni 2019, seluruh BPR masih tumbuh positif. Pertumbuhan ini pastinya menunjukkan masih banyak potensi yang bisa digali oleh teman-teman industri termasuk BPR untuk menghimpun dana maupun menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan pembiayaan sehingga secara keseluruhan bisa mendorong kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk BPR Prima Jambi juga mengalami peningkatan yang positif, yakni pertumbuhan kredit sebesar 11,93% dengan penurunan rasio kredit bermasalah sebesar 5,63%. Ria Agustin,